fahuwa abtar, fahuwa ajzab. Jadi ulang pun nak pegang yang itulah. Kitab mana pun ada bismillah. Karena Nabi kata kul amrin, tiap-tiap pekerjaan, apa saja pekerjaan kita, zibalin, yang penting di sisi syarak, pekerjaan baik-baik. Nak makan, kena tidur, kena mengarang, kena baca kitab, kena berjalan, nak duduk dalam majlis. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Tak dimula dengan bismillah. Pekerjaan kita tak mula dengan bismillah, fahuwa akta, terputus ekor, abtar, terputus jari, ajzam, terputus anggota. Apa maksud? Tak berkat. Jadi tak mula dengan bismillah, tak berkat. Rasulullah kitab mana pun mula dengan bismillah. Bukalah tengok kitab mana pun. Bukan kata sekat nak mengarang, nak baca kitab. Apa saja pekerjaan-pekerjaan baik, mulalah dengan bismillah. Berkat. Apa dia berkat? Berkat itulah apa dia? Tulislah. Ziyadatul khair al-ilahi. Al-barakah. Ziyadatul khair al-ilahi. Itu makna berkat. Al-barakatu ziyadatul khair al-ilahi. Macam akhirun. Al-barakatu ziyadatul khair al-ilahi. Berkat itu ialah tambah kebajikan yang berasal ketuhanan, bukan usaha kita. Berkat-berkat itu Tuhan bagi kebaikan, limpah kurnia, bukan usaha. Itu berkat. Faham sama? Al-barakah ziyadatul khair al-ilahi. Tambah kebaikan yang masa ketuhanan, bukan usaha kita. Berkat ni bukan usaha kita. Limpah kurnia Tuhan bagi, lebih pada hak dadah tu. Berkat. Contoh macam mana berkat ni? Kita beli baju, dia pun beli baju, harga sama. Harga baju sama, misal contoh dia. Pakai pun sama lasak. Tapi hak dia cari lama dah, hak kita tak cari lagi. Itu berkat. Makanan begitu juga. Pendapatan, sehari RM10, dia RM10, kita RM10. Makan 3 orang, dia pun 3 orang, kita pun 3 orang. Dia tak cukup, hak kita makan tak habis. Makan sikit kenyang. Hak dia makan banyak pun tak kenyang. Itu ta'rif berkat. Al-barakah ziyadatul khair al-ilahi. Berkat itu tambah kebaikan yang bahasa ketuhanan bagi, bukan usaha kita. Faham elok-elok. Jangan cakap merapu tak ketahuan. Pergi ke rumah kita, tunggu saya nak tumpang mengaji, nak ambil berkat, tunggu. Salah. Kaya nak tumpang mengaji, nak ambil berkat tu. Apa makna berkat? Ziyadatul khair ilahi. Bahasa Melayu kata apa? Kemujuran. Berkat itu kemujuran, bukan usaha kita. Itu pada yang terjemah. Berkat itu kemujuran, bukan usaha kita. Ambil berkat tu salah. Aku pemujuk dapat, nak bagi ke hang pula. Aku pemujuk dapat je, nak ambil aku pula. Jangan kata macam tu. Itu kata macam nak. Saya nak tumpang mengaji kau tu, mudah-mudahan Tuhan bagi berkat kat saya sama. Jangan ambil aku tu, dia pemujuk boleh. Faham lah bagi elok. Berkat, kemujuran. Ada satu orang zaman Rasulullah. Dia pergi rumah Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni macam mana? Apa dia? Jiran saya tu berhampir dengan saya. Pulihan sama. Makan pun satu keluarga 5 orang. Saya pun 5 orang, dia pulihan sama banyak. RM10 sehari, dia RM10 sehari. Tapi hak saya makan tak cukup satu keluarga. Hak dia makan tak habis. Pasal apa jadi macam tu? Rasulullah kata, hang tak nak bismillah kot. Hang makan tak bismillah kot. Tak bisa bismillah lah. Dia kata, saya tak tahu.
ide berkat. Jadi kata saya mana tahu kata suku bismillah. Dia orang Budui. Lain kali ingat. Bismillah tu berkat. Kerja apa pun berkat. Jadi pasal tu dia kitab mana pun lah. Jadi apa pun mula dengan bismillah. Faham berkat ziyadatul khair al-ilahi. Tambah kebaikan yang bahasa ketuhanan, kemujuran Tuhan bagi kat kita. Bukan usaha kita. Beli makan sama banyak, duit sama banyak, tapi kita makan RM10 makan satu keluarga tak habis. Makan sikit kenyang, makan sikit kenyang. Ha, dia makan banyak pun tak kenyang, tak cukup. Pasal tak ada tambahan. Ha, kita nak ada tambahan. Yang boleh kenyang tak ada benda tambah. Itu nanti kata ziyadah. Tambahan kebajikan, kemujuran Tuhan bubuh dia. Benar. Jadi faham. Baju kita, kain kita tak berkat, beli sama sekali, pakai sama lasak. Hak dia cari, hak kita tak cari lagi. Faham tak tuan? Ha, itu esok. Ingat, berkat ziyadatul khair al-ilahi. Tambah kebaikan yang masa ketuhanan, kemujuran. Kesimpulannya makna berkat itu kemujuran. Berkat itu ialah kemujuran yang Tuhan memberi kepada kita. Kemujuran. Cakap Melayu kita. Yang Tuhan beri kepada kita. Bukan usaha kita. Itulah berkat. Kemujuran. Boleh tak? Saya tak kerti berkat, berkat. Kita nak berkat yang kita nak sangat. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah tu bukan Tuhan. Ini kata Allah tu Tuhan pula. Kalau kita hak Tuhan tu hak mana? Allah tu nama dia. Tuhan zat yang wajib al-wujud yang kita faham. Nama dia banyak. 99 nama. Ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Yang mana-mana kamu seru, semua tu dia belakang. 90. Ya Allah, ya Ghafur, ya Wadud, Syakur, ya Alim, ya Fattah, ya Hanan. Tu nama dia. Tuhan. Tuhan tak boleh tunjuk pula. Mukhalafatuhu ta'ala lil. Bukan dah rupa. Boleh. Dia bukan berupa. Buat Tuhan berupa ke? Gelas. Ini bukan gelas. Botol. Ini bukan botol. Mana dia botol tu? Isim lain, musamma lain. Isim lain pada musamma. Isim tu nama. Musamma tu benda. Allah tu nama. Musamma zat. Allah tu bukan Tuhan lagi. Nama, isim. Isim lain pada musamma. Botol ini bukan botol. Api. Kalau api panas ni. Merah duduk di dapur ni. Api ni nama, nama sebutan. Boleh? Isim lain pada musamma. Isim tu nama bagi sesuatu. Benar tu Tuhan nama tu. Jadi nama, nama zat, nama Tuhan. Tuhan sendiri tu, tak ada nak cerita lah tu. Kita baca dalam tauhid. Tak ada siapa kenal zat Tuhan. Hakikat zat Tuhan, sifat Tuhan. Tuhan yang mengenal. Cuma nama saja. Gunalah nama Allah. Yang mana ayyamma tada'u. Yang mana-mana kamu seru. Hak mana pun tak apa. Ya Allah, ini masyhur. Itu guna hatulah banyak. Bismillah, bismillah. Ya Allah, ya Ghafur, ya Wadud, ya Syakur. Tapi yang baik sekali, ya Hayyu, ya Qayyum. Ismul Azam. Yang diguna oleh Raja Wali. Tulis aku. Tulislah taruh, siapa nak cerita. Ismul Azam. Ismul Azam. Yang paling mustajab. Untuk kita memohon kepada Allah apa-apa hajat. Al-ilmu
sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu itu macam pemburuan payah. Wal kitabatu qayyidun, tulisan itulah tali pengikat, ikat tahu, tulis tahu. Kan nak getah otak kita ni, tak lupalah. Benda penting-penting tu tulislah tahu. Al ilmu sayyidun, ilmu itu pemburuan. Wal kitabatu qayyidun, tulisan itulah tali pengikat. Qayyid suyurka bil hibalil waqa, ikat pemburuan kamu tu dengan tali yang kuat. Kita boleh kejar, ambil tali yang kuat, nanti terlucuk tak berjumpa dah. Ilmu macam tu, macam pemburuan liar, tulis elok, jangan tulis dengan pensel, tak kukuh, kelabu, tulis dengan dakwah, tali yang kuat. Ulama ajar semua. Jadi ismul azam yang paling mustajab untuk kita memohon apa-apa hajat kepada Allah, apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sudah boleh baca Amar dengar-dengar. Ismul azam yang paling mustajab untuk kita memohon kepada Allah apa-apa hajat ialah Ya Hayyu Ya Qayyum. Sudah boleh. Boleh tak? Baca. Ya apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Bukan Ya Hayyu, Ya Hayyu, Hayya. Hayyu, Hayya. Qayyum, Qah Ya Wa Mim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sambung sikit. Bi rahmatika, Ammar tulis dalam. Bi rahmatika. Astaghisu alif sin ta ghin ya sa. Bi rahmatika astaghisu. Itu baru habis semua. Baca dia. Ismu azam yang paling mustajab untuk kita memohon pada Allah Ta'ala apa-apa hajat. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghisu. Semua boleh lah, boleh lah. Saya ijazah Ismul Azam ni pada hadirin hadirat sekalian. Kami terima. Nabi Sulaiman, dia nak berkahwin dengan Raja Bulqis di negeri Yaman. Masa dulu, orang cerita, kata Raja Bulqis ni, katil yang dia tidur-tidur tu paling elok. Mah! Katil, tak ada katil yang lebih elok pada hak Raja Bulqis. Katil tu, mah semua. Kemudian Nabi Sulaiman nak pinang Raja tu. Raja tak ada suami. Raja perempuan. Kemudian Nabi Sulaiman kata, siapa boleh ambil katil tu? Raja Bulqis panggil, letak di sini, aku nak tengok. Nak datang apa aku nak bagi. Nabi Sulaiman kata, nak datang apa aku nak bagi. Syaratnya mau ambil katil tu, aku nak tengok tak sini. Tanya semua rakyat, tak ada siapa. Wa qala alladhina utul ilm, dalam Quran ada. Wa qala alladhina utul ilm, berkatalah oleh satu orang, alladhina utul ilmi, yang Tuhan bagi ilmu hikmat kepada dia, nama Asif bin Barkhaya, Raja Wali. Asif al-Safa bin Barkhaya, itu Raja Wali. Jadi Sulaiman kata, siapa dia boleh, siapa dia boleh, siapa dia boleh. Nak nantang apa aku nak bagi. Syarat buat mari katil tu aku nak tengok. Negeri Yaman tu, ni duduk di Palestin ni, macam mana nak buat mari. Dulu kan ada kapal terbang. Tak ada siapa.
akhirnya bangkit asibir ana atika qabla ayyartada ilaika turfuk. Hang pejam mata, sebelum pejam mata tu buka tengok kilat di depan. Tak apa, raja kata buat mari. Anak dan tawah. Kemudian raja pejam mata. Nabi Sulaiman pejam mata. Ada guna ni. Ya hayu ya qayyum. Cukup masanya. Kelak-kelak tu, oh insya-Allah duduk di depan. Duduk di depan Raja Sulaiman tu. Katil. Itu dalam Quran tu cerita. Apa yang dia guna? Hikmat, apa hikmat yang dia guna? Ismul Azam yang paling mustajab, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Pecah. Pecah. Tak boleh. Pecah. Ismul Azam yang paling mustajab untuk kita mohon pada Allah apa-apa hajat, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Pecah. Ismul Azam paling mustajab apa-apa hajat yang kita bi rahmatika. Siapa tulis? Baca ya hayu ya qayyum dia. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Astaghisu. Bi rahmatika, dengan belah kasihan engkau astaghisu, aku minta tolong. Ya hayu tu nama Tuhan. Bi rahmatika, dengan belah kasihan engkau astaghisu, tolong aku lah. Ha, sebutlah apa? Ha, sebutlah apa aja. Sebutlah hanya apa? Barang hilang ke? Apa saja? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat isim ni, dengan berkat isim ya hayu, kau tunailah hajat aku. Sebutlah. Jadi, aku sakiti kerana buat khianat kepada aku. Barang aku hilang ke, minta jumpa balik. Apa saja aja. Ya ijazah semua. Buat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu. Banyak tu yang tak boleh baca. Alin baca bubuh menyanyi sana menyanyi sini boleh. Hak baik lagu ni nak baca tak boleh dah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu. Hang sembahyang hajat dulu. Luar kaat. Sudah sembahyang hajat, tak dah tengahlah. Kami guna Kedah ni yang dapat pilihan raya dulu. Pak kita ngampah. Nak sembahyang di stadium Kedah. Ayat ni. Ayat ni. Isim. Isim yang paling mustajab. Ya hayu ya. Ada satu lagi. Satu lain kali. Satu lain kali lah. Biar dia dulu. Ini benar-benar lagu ni. Tak boleh. Nak jalan main. Tuan-tuan yang bersama kau. Tak jadi. Aku tak heran dah, aku tak heran aku dapat doa. Tak jadi ya. Tak jadi. Diam. Apa hajat kita, cemasan, kita dengan Tuhan. Guna. Jangan ada bahagian mengikut jalan, tak boleh. Dalam kepala kita. Ya. Jangan duk ijazah kepada siapa-siapa. Kita sini. Siapa pun jangan. Untuk kita. Ya. Apa hajat besar, ha. Mayang tengah malam. Luarkan. Dah sembahyang ya hayu ya qayyum, mudah sangat ni. Birahmatika astaghis. Ya Allah ya Tuhan ku, tunai hajat aku dengan berkat isim ni. Ya Allah ya Tuhan ku, dengan berkat isim. Apa dia isim? Ya hayu ya qayyum. Isim. Tunailah hajat aku. Sebutlah hajat. Apa hajat sebutlah. Tak jadi. Buat lagi. Tak jadi buat lagi. Ni dah bukan buat sekali. Aku tak lapar nak buat. Tak jadi pun. Yang marah siapa? Marah kat diri kita sendiri. Marah kat diri kita sendiri. Aku tunggu ijazah sekali buat tak pernah. Berjaya pun. Tak pernah berjaya. Tak ada kesan apa pun. Jangan marah kat siapa. Marah kat diri sendiri. Bukan silap siapa. Ada sikit silapan kita. Boleh. Di Madinah. Ya Rabbi ya Karim, ya Rabbi ya Karim, ya Rabbi ya Karim, doa. Tak pernah berjaya. Sahabat tanya ya Rasulullah,
kawan-kawan dia ni semua dia guna ismun tu berjaya, dapat berjaya belakang. Dia ni macam mana duk takut tu juga. Duk baca tak berjaya juga. Rasulullah kata mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa utiyabatuhu bil haram. Makanan dia haram, pakaian dia haram, isi perut dengan benda haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana nak berjajab doa? Yang marah kata apa? Macam mana nak mustajab doa? Maka kedara haram, pakaian haram, semua haram. Doa nak mustajab. Nak marah kata apa? Nak marah kata apa? Ingat tu. Ini kalau aku buat sekali tak nak berkesan. Hang lah silap. Taubat-taubat dulu. Nama-nama nak mustajab doa. Boleh lah. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah. Allah tu bukan Tuhan, nama dia, banyak nama dia, tapi yang mustajab sekali ya hayyu ya qayyum, nama dia guna tu. Ar-Rahman, Tuhan yang Rahman. Apa dia Rahman? Pada yang kata boroh, Tuhan yang bersifat boroh, tak kedekut. Itu Rahman. Tapi terjemah selalu yang duk baca yang pemurah lagi penyayang. Banyak lagu tu lah. Tuhan pemurah lagi penyayang. Lagi pemurah tu lah terjemah. Terjemah yang betulnya Tuhan yang boroh dan kasih sayang. Rahman tu makna boroh. Boroh macam mana? Macam mana rupa? Siapa duk bagi rezeki dalam dunia ni? Siapa dia bagi rezeki dalam dunia? Hak siapa dia? Hak dia semua. Orang kafir biasa semua. Biasa semua Tuhan orang kafir. Dia makan hak apa? Ambil makan kedarah bila. Tuhan boroh. Sifat tu. Boroh ambil lah. Orang kafir. Kalau kita ni jadi Tuhan, setegur air tak bagi minum kafir. Pasal hak tak sembah aku. Nak makan hak aku. Tuhan Rahman. Boroh ambil. Itu Rahman. Sifat tu ada pada Tuhan. Tak kedekut. Fahamlah Rahman. Pemurah penyayang. Pemurah tu payah faham. Mana pun boroh. Rahman tu Tuhan bersifat boroh. Tak sayang. Tak kedekut. Musuh-musuh dia tu makan kedarah siapa dia. Bisa semua Tuhan kafir. Nanti bukan hak siapa. Kan Tuhan makan kedarah bila. Sifat Tuhan boroh, tak sayang. Ar-Rahim, kasih sayang kepada hamba-hamba yang beriman. Ha, macam kita ni. Ha, dia kasih sayang. Dia, kalau jatuh neraka pun dia nak naik. Pasal dia beriman. Orang kafir tak? Ha, itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Kemudian kelebihan Bismillah. Kelebihan dia. Siapa-siapa baca Bismillah, sama banyak dengan huruf Bismillah. 786 huruf Bismillah. Huruf Bismillah tu 786 huruf. Siapa-siapa baca Bismillah sama banyak dengan huruf dia, bagi anak-anak kamu minum. Zada bala dah. Hilang bodoh. Cerdik, pintar budak tu. Buat peneranti. Dia kira minta peneranti kat orang. Kita buat sendiri. Banyak baca apa? Baca Bismillah. Baca banyak mana? Sama banyak dengan huruf Bismillah. Baca banyak tu. Apa dia? 786 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagi anak haminum. Zadat. Zada bala tatuhu. Hilang bodoh. Cerdik pintar budak tu. Itu kelebihan Bismillah. 786. Lebih tak jadi. Kurang tak jadi. Betul-betul tepat. Pegang tasbih. Tak habis. Yang ni tambah ni. Baca 200 dulu. Malam saat ni baca ulah. Cukup 700. Baca sekali tak ada habis kot. Ada kerja banyak. Ha, baca lah sekat mana dan. Ya elok. Ya, saat ni baca pergi cukup 786 kali. Lagi tidak malam, selalu diganggu oleh hantu syaitan.
tidur malam ada gangguan begitu begini, ha baca untuk menyelamatkan diri kita, untuk bawa kertas, bawa buku kosong satu, tulis dalam tu yang tulis di kitab, untuk menyelamatkan diri kita daripada gangguan, bacalah bismillah sebanyak 41 kali. Bacalah bismillah sebanyak 41 kali. Jangan lebih dan jangan kurang. Sudah baca, jangan bersembang lagi, jangan bercakap lagi, lena selalu. Kalau nak sembang, jangan baca lagi, dekat-dekat nak lena lagi. Dekat-dekat nak lena, baca. Baca-baca tu lena lah. Gangguan tak ada. Tempat keras lagu mana pun tak. Jadi, kuat gangguan lagu mana pun, baca lah. 41. 21 pun boleh, tapi kurang. Kurang lagi, ada ganggu lagi. Kalau 41, tak ada gangguan. Saya ijazah semua. Amal. Ini cukup senang. Macam-macam ada gangguan malam. Kadang-kadang kita jaga pasal kering bulu-bulu kepala. Takut. Nak baca. Baca 41. Bismillahirrahmanirrahim. 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 10. Lagi 31. Hidup. Itu kelebihan bismillah. Habis. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Khutbah kita. Beli kita. Ngaji. Seorang satu. Buat buku kosong. Tulis. Imam Nawawi kata, bai'id dar washtaril azkar. Jual rumah. Beli kitab mengaji. Takkan kita nak sampai jual rumah. RM3 sebuah pun. Sekiranya. Penting. Ilmu ni. Imam Nawawi kata, bai'id dar. Jual rumah. Washtaril azkar. Beli kitab azkar tu. Mengaji kitab azkar tu. Bukan besar mana. Ini begitu juga. Beli kitab seorang satu. Tulis tahu. Orang nak hurai payah. Nak baca bagi habis mudah. Huraian. Kita kecil tak apa. Ambil matan dia. Tajuk kita buat sendiri. Buat sebuku kosong tulis. Alhamdulillah. Segala puji-pujian itu bagi Allah. Segala puji-pujian itu bagi Allah. Puji apa pun, puji Allah. Segala pujian-pujian itu bagi Allah. Itu makna alhamdulillah. Segala puji-pujian itu kembali kepada Allah. Amar, semua bapa puji. Apa dia? Satu. Puji Qodim bagi hadis. Dua. Puji hadis bagi hadis. Tiga. Puji hadis bagi Qodim. Ha, ingat. Semua puji Tuhan. Segala puji-pujian itu kembali kepada Tuhan mereka. Apa dia puji? Sebutan yang elok. Keji, sebutan yang huduh. Itu keji. Segala puji, alhamdulillah. Dia baca bubuh muluk-muluk. Tapi tak faham. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala tu banyak lah. Banyak mana? Kesemua puji adalah empat. Kesemua puji adalah empat. Pertama, Tuhan puji diri dia sendiri. Tuhan puji diri dia sendiri. Ini nama puji Qodim bagi Qodim. Puji Qodim bagi Qodim, Tuhan puji diri dia sendiri. Itu nama puji Qodim bagi Qodim. Macam mana bunyi? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ayat Quran.
ni'mal maula, sebaik-baik yang memerintah, wa ni'man nasir, sebaik-baik yang menolong, akulah. Dia puji diri dia sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik yang memerintah dan sebaik-baik yang menolong siapa dia? Akulah. Dia puji diri dia. Naik ke dia lah. Itu nama puji Qadim. Bagi Qadim. Yang kedua, kita puji Tuhan. Naik ke Tuhan juga. Kita puji Tuhan. Sudah makan, alhamdulillah. Puji itu naik ke Tuhan. Itu orang panggil puji hadis kita. Bagi Qadim. Itu kata puji hadis bagi Qadim. Hadis tu kita, puji Tuhan. Sudah makan, alhamdulillah. Dua. Yang ketiga, puji Tuhan bagi Baharu. Tuhan puji hadis, puji Tuhan kepada Baharu. Macam mana dia bunyi? Ni'mal abdu. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu. Innahu awwab. Bahawasan Nabi Ayub itu rajin tobat. Dia puji Nabi Ayub. Nabi Ayub tu makhluk hadis Baharu. Dia puji. Tuhan puji. Tuhan tu Qadim. Puji Qadim bagi hadis. Hadis tu Baharu ni. Dia puji Nabi Ayub. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba tu Nabi Ayub lah yang rajin tobat. Puji itu pun naik ke dia juga. Kau Pak Damar? Tiga. Tiga. Apa satu lagi, Kharun? Puji hadis bagi hadis. Puji hadis bagi hadis. Kita puji sama kita. Kita puji sama kita, amoy. Kita, amoy. Kawan aku tu. Kita, amoy Zik, kawan aku tu. Baik sungguh dengan aku. Puji hadis. Kita pun hadis, dia pun hadis. Sama-sama Baharu. Amoy kawan aku tu. Abdul Karim tu, baik sungguh dengan aku. Pergi buat rumah dia. Bagi ni, bagi ni, macam-macam. Cukup baik dengan aku. Itu pun puji Tuhan juga. Semua puji kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan belakang. Tanam pokok kacang. Pokok kacang benda Baharu. Pipi tengok, sebulan tengok, oh pokok kacang. Dia puji pokok kacang dia buah lah. Puji Tuhan lah. Pasal siapa yang bagi cepat buah? Siapa yang jadi bagi dia baikkan kita? Siapa bagi jadi dia baikkan kita? Boleh. Puji apa pun tu dia. Alhamdulillah. Segala puji kembali pada Tuhan belakang. Hang puji apa pun. Pujilah apa pun. Puji Tuhan. Pasal dia Tuhan. Dia puji makhluk, naik ke dia. Makhluk puji dia, kita puji dia, naik ke dia lah, tentu puji dia. Sama-sama kita ni pun puji Tuhan juga. Pasal siapa yang bagi jadi elok? Tanam pokok pisang, saya tengok buah. Dia puji pokok pisang. Siapa bagi cepat buah? Jadi puji apa pun, puji Tuhan. Tu kata alhamdulillah. Boleh? Apa dia puji? Sebutan yang elok. Keji sebutan yang buruk. Tu. Puji apa pun puji Tuhan lah. Habis. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wassalatu wassalam bermula rahmat. Wassalam sejahtera. Assalah rahmat. Assalam sejahtera. Dua perkara. Ala Rasulillah. Kedua-dua ni atas Rasul Allah. Kedua-dua perkara ni sampai kepada Rasulillah. Apa erti? Ini orang panggil dalam ilmu balaghah khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Di mana-mana saja. Awal kitab mesti ada. Bukalah tengok nak syarah, nak ceramah apa pun. Bismillah tak ada, alhamdulillah. Tentu wassalam mesti ada. Apa? Khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Lafaz tu nak cerita. Lafaz tu nak cerita bermula rahmat dan sejahtera tu, kedua-dua perkara tu sudah sampai kepada Rasulullah.
Tuhan bagi rahmat, Tuhan bagi sejahtera. Dua perkara ni sudah sampai kepada Nabi kita. Nak cerita hak tu, bukan nak cerita dah. Berarti maksudnya suruh kita minta. Tu kata isyaiyah maknan khabariyah lafaz. Lafaz tu nak cerita, kata nak Tuhan sudah bagi rahmat sejahtera pada Nabi. Maksudnya bukan nak cerita. Apa dia? Kamu semua pakat minta kepada Tuhan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tiap-tiap orang. Bukan nak cerita dah. Suruh kita pakat minta. Lafaz tu nak cerita, benda tu selesai dah. Bukan lagu tu dah. Tu kata isyaiyah maknan, nak suruh kita semua ni, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hei Tuhan, beri rahmat dan sejahteralah kepada pemeluk kami Rasulullah. Nabi duduk di mana? Dalam kubur. Tuhan keluar rahmat masuk dalam kubur Nabi. Apa dia rahmat? Wallahu a'lam. Doa banyak, selawat banyak-banyak. Minta berapa hari lagi insya-Allah. Maulid Rasul 12 Rabiul Awal 24 hari bulan. Sampai tiba masa dia, masa lahir Nabi kita sallallahu. Jangan ketinggalan semua hadirin hadirat, buat. Buat sambutan hari Maulid Rasul. Ini tak ambil kisah dengan Nabi. Nabi pun tolak belakang lah. Ini satu cukup sedih. Cukup sedih. Hak Nabi bawa mari ajaran Islam, perjuangan Islam, parti Islam. Itu hak Nabi. Mari di sana, mari sini. Tak mau keh buat. Nak buat lain pula. Allahu Akbar. Dosa besar. Faham sama. Itu satu dosa besar. Ayat Quran berlama. Tanya orang apa? Islam. Apa dia Islam? Kata mulut dia. Sampai dalam hati. Islam, al-istislam, wal-inqiyad. Menerima dan patuh. Terima apa yang Nabi bawa mari. Apa yang Nabi bawa mari. Kita tadah dua belah tangan. Dan kita patuh. Ni hak Nabi bawa mari tolak. Nak buat lain pula. Nak heret orang pergi ke mana pula. Dalam Quran, pertama alamak ayat. Dia cerita dalam Quran. Ala tatun kallati daqadat ghazalaha. Jangan kamu bodoh macam perempuan yang bodoh. Pita tangan, pita tali robak balik, pita tali robak balik. Kita jangan lagu tu. Istiqamah. Benda yang baik daripada sana mari. Dulu ni, belum ada Nabi kita. Zaman jahiliah. Tak ada gelap. Angkat Nabi Isa naik ke langit. Belum pada Nabi kita Nabi Isa. Angkat naik ke langit, nak bangkit Nabi kita 500 tahun. Tak ada tu guru, tak ada pemimpin. Manusia banyak. Buat ikut nafsu. Bangkit Nabi kita, ni lapu. Jadi Allah Ta'ala lantik dia, pimpin manusia. 17 kali ni, Nabi Marazi perang, nak Islam nak kemar. 17 kali Nabi sendiri pun, hampir-hampir nak mati, nak bunuh. Mak masuk dalam gua tu, dekat Padang Arpah, Jabal Sur. Duduk situ 2-3 pindah ke Madinah, hijrah ke sana. Barulah kembang, kembang, kembang. Penyokong banyak. Kembang Islam, kembang sampai mana? Satu dunia. Mari di situ tu, tujuh. Di Amerika pergi tengok tak? Ada Islam. Pergi tengok di Jepun ada Islam. Pergi China ada Islam. Pergi Afrika ada Islam. Pergi tengok negeri mana pun, Islam sampai. Mari di mana situ? Kita sini sampai tak? Sampai. Dah sampai Islam sini, nak keh buang. Bodoh. Dosa besar. Tak tengok dalam Quran. Innalazina qalu istaqamu. Apa nama ni? Innalazina amanu. Wastaqamu. Tatanazzalu alaihil malaikah. Bermula orang yang beriman dan istiqamah ni, pegang ni. Yang tinggal. Tatanazzalu alaihil malaikah. Malaikat turun dekat kita nak mati. Malaikat mari pujuk. La ta zanu la ta khafu, jangan takut, jangan susah hati. Kami tolong kamu pasal mu istiqamah. Kita mu tetap atas perjuangan Nabi. Orang yang tolak hak ni, malaikat macam dekat dah.
juga tengok ayat Quran. Lama-lama lah Quran. Nak bicara ni tak apa. Nak nambah. Nak buat nak nambah. Ni yang Nabi buat. Sampai ke kita ni. Kita dukung Islam. Kita duduk dalam perjuangan Islam sampai mati. Kita istiqata, istiqamah, istiqamah. Satu sahabat, ya Rasulullah, apa dia? Tolong ajar saya sikit. Ajar apa? Apakah satu perkara dalam agama Islam yang paling baik sekali? Yang paling baik sekali dalam Islam ni, aku tak mau tanya orang lain, aku nak tanya engkau sendiri, ya Rasulullah. Apa benar? Tolong cerita, aku nak ikut. Kul kata olehmu, Nabi kata. Amantu billah semastakim. Aku beriman dengan Allah, kemudian aku nak istiqamah. Itulah yang baik sekali. Kita beriman dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala ajar kita, apa yang Ta'ala suruh, apa-apa yang Ta'ala, kita ikut dan kita istiqamah. Duduk situ. Ni hak ajaran Tuhan suruh tetap kita pergi buat rumah ni. Satu dosa besar. Batal janji. Hadirin hadirat, jangan marah. Ad-din an-nasihah. Agama Islam bukan saya larang dah. Ikutlah nak pergi mana pergi dah. Saya nak cerita nasihat. Saya nak cerita nasihat. Nak pergi lah, nak pergi mana pun. Malaikat pun tak masuk dekat esok. Innal ladzina aqamu wa innal ladzina amanu wastaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikatu. Innal ladzina amanu wastaqamu. Bukan tengok ayat tu ada dah. Orang-orang yang beriman dan istiqamah. Tetap perjuangan, tak ke mana lah. Tatanazzalu 'alaihil malaikatu. Malaikat turun dekat nak bisik di telinga, la takhafu, jangan takut. Nahnu awliyaikum, kami nak tolong kamu pasal mu istiqamah. Mu ikut beriman dengan Allah, mu istiqamah. Ni tak beriman dengan Allah, bi janji bagi ke ni, isi borang, sign borang, bayar yuran, tauplah ni, pergi cari hal lain. Jangan marah. Jangan marah. Buka Quran tengok. Janji kukuh dah. Macam janji makan akad sumpah borang dah. Borang ahli dah dah. Bayar yuran tahunan dah dah. Ha. Pasal apa nak batal? Itu satu dosa besar. Yang peram lama. Nak cari dan tambah lagi. Malaikat pun tak masuk dekat siapa. Batal janji. Janji lagu lagi batal. Cari datang lagi pula dah. Jangan jadi macam tu. Bukan saya tahan nak. Saya nasihat. Ikutlah nak pergi ke mana pun. Nak pergi ke mana berasa sedap, pergi dah. Tapi esok ingat. Silap langkah, menyesal makan tak habis. Silap langkah, menyesal makan tak habis. Satu orang zaman Rasulullah. Mari nak masuk berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ada bekerja. Berdui. Sahabat banyak beribu. Langkah kutah berorang. Sahabat pegang jubah berdui tu. Duk tani sudahlah, tok sapi lah. Duk tani sudah, tok sapi lah. Tani pun dengar dah. Duk nak mari kat Nabi. Nabi kata lepas. Beri dia mari. Mari sampai depan Nabi. Sampai ya Rasulullah. Apa dia? Mata taku musah. Bila nak kiamat? Oh, tu dia. Hang tekam mari. Bila nak kiamat? Rasulullah kata, hang siap apa dah? Hang siap apa dah untuk kiamat? Dia kata, saya tak ada siap apa lagi. Baru masuk Islam seminggu, baru kafir laknatullah. Baru masuk Islam seminggu. Tapi saya kasih ke Rasulullah. Itu saya tekan. Saya kasih kepada Rasulullah. Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa kasih ke aku, serta aku dalam syurga. Hang ni tak ada nak semayang. Kalau hang mati hari ni pun, tak ada apa lagi hang masuk syurga. Pasal hang tuju mari, ni dah. Tuju tang mana ni, kehat Nabi ni. Tak faham buat ke? Bini juta mana? Duk perjuangan Islam, hak Nabi ni. Buat sampai mati. Yang marah. Ad-din an-nasiha. Agama Islam nasiha. Esok, menyesal makan tak habis. Menyesal makan tak habis. Kita duduk tapak, kita duduk menyesal. Apa nak lagi dah? Mungkin kira menang kalah. Kita kira
jalan yang betul. Macam Nabi kata, wasaddidu wa qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Apa mana saya cari perhati tengok, dia kata periksa tengok yang mana berasa puas hati kita. Pasal puas hati, hak ni hak betul. Hak duk tentu jangan ubah dah. Tersara ubah dah. Tu kata istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamah seperti Tuhan perintah. Jangan buat harap tak harap. Tak puas hati. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bermula segala pujian bagi Allah. Dan salawat dan salam. Kedua-duanya itu atas Rasulullah. Nabi, kedudukan Nabi dalam kubur. Hari ini baik, esok baik pada hari ini. Lusa baik pada esok. Kedepan kau lagi baik. Nabi duduk dalam kubur Madinah. Makam Nabi. Kemarin saya ada hantar misi kat saya. Saya pun terkejut. Terkejut. Gubah hijau tu jadi merah. Hijau ribu tahunan. Merah nyala. Tengok misi. Allah Akbar. Siapa? Orang riuh. Telepon. Dia kata begini. Dia pun buat satu bangunan tepi tu. Bercak merah. Cak merah tu. Cahaya tu. Kita terkejut tengok. Nabi dia dalam kubur. Tiap-tiap minit Tuhan duduk jumpa ramah. Sekejap lagi kita nak semayang lah. Insya. Selawat ke Nabi dah. Pagi esok semayang subuh dah. Selawat ke Nabi dah. Masa depan lagi baik. Pasal orang duduk selawat. Dia kodok naik darjah. Orang selawat kodok naik. Walal akhirah khairul laka minal ula. Waktu yang akhir tu. Muhammad. Lebih baik bagi kau daripada waktu dulu. Kau akhir kau lagi baik. Kau akhir. Pasal orang duduk selawat. Umat duduk selawat. Tak mahu selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayuhalladzina amanu. Siapa yang rapat dengan aku? Puak mana yang duk rapat dengan aku? Nabi kata, orang yang rajin selawat tu semua rapat dengan aku esok. Hak mana banyak selawat kat aku tu? Aku tak biar mereka. Aku panggil duduk dekat aku semua. Rajin dengan selawat. Rajin selawat kepada Nabi. Wassalatu wassalam ala Rasul. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Boleh lah. Kita baca kitab ni. Cik pun tak faham. Ambil tajuk dia. Okay. Kitab Zadul Muta'alim. Nama kitab ni. Zad Bekalan. Watazawwadu. Dalam Quran. Khairu Zadi Taqwa. Zad Bekalan. Muta'alim. Penuntut-penuntut ilmu. Isi dalam kitab ni satu bekalan untuk kita. Kita baca-baca, kita pegang, kita taruh. Kita buat amal. Kita ikut. Ni dalam kitab kita nak baca ni. Pasal tu kitab ni nama Zadul Muta'allim atau bekalan pelajaran. Ini untuk pelajar-pelajar. Telah disusun dalam kitab ni mengandungi yang pertama takrif-takrif dalam kitab ni. Apa makna takrif? Pengenalan. Tu takrif. Takrif hukum. Takrif ni, takrif satu-satu benda. Serta mengandungi kaedah-kaedah fiqah dalam kitab ni. Elok. Kita jangan baca, orang jangan baca kaedah. Kawaid, abdarar, yuzalu. Semua ada. Sikit-sikit lah tak baca. Dia ambil sikit-sikit. Tapi penting. Bacalah kitab ni. Yang kedua, ilmu tauhid. Dalam ni, kita baca dah tauhid. Tapi tak apalah. Serta ringkasan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi kita masa dia lahir, hidup hingga sampai dia wafat. Itu. Jadi supaya terikat hati kita. Kasih sayang kepada Nabi. Maulud jangan ketinggalan. Hari lahir Nabi berimpun. Tempat saya pun. Sampai 8 pilih lah kami nak buat besar-besaran. 12 hari bulan. Rabiul Awal. Nak bersatu hati. Kita tinggal sahab politik. Berimpun tu nak tunjuk kata hati kita nak 7 bulan. Kadang pemimpin kasih sayang ke dia kerana dia lah. Terpekat selawat. Sata al-Badrun selawat. Kata kita dah cinta kepada Nabi. Hari ini hari lahir dia. Maksudnya kira politik dulu. Baik ambil satu penting sekali. Man ahabbani
kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa kasih aku serta aku dalam cerita tengok berdui tadi. Dia pun masuk hilang seminggu. Tapi dia kata aku kasih ke Rasulullah. Hang kasih ke aku. Hang serta aku. Kalau hang mati sehari dua ni. Tak ada semayang apa pun tak apa. Hang tuju kena ni. Pergi tuju tahun mana. Alihak Nabi ni pergi tuju tahun mana pula. Kaih buah ni. Tak pernah tempat tuju. Jangan silap langkah. Jangan silap langkah. Makan tak habis. Lagi. Ketiga, ilmu fiqah. Ini purak. Hak tadi usul. Ilmu tahid itu usuluddin. Awaluddin, ma'rifatullah. Ilmu fiqah purakuddin. Semayang, kiti, haji, zakat, puasa. Itu ilmu fiqah. Ketiga, ilmu fiqah. Bahagian. Ilmu fiqah itu ada bahagian dia. Yang pertama, ibadat. Disusun oleh Imam Syafi'i. Fiqah kita lah, fiqah Syafi'i. Yang pertama, penggal yang pertama, ibadat. Apa dia? Semayang, puasa, zakat, haji, semua tu. Itu orang panggil ibadat. Ada sebuah sikit dalam kitab ni. Ha, boleh kita ambil sebuah sikit. Yang kedua, mu'amalat. Itu, tu hukum fiqah juga. Apa dia mu'amalat? Bank mu'amalat. Apa mu'amalat? Mu'amalat pajak, sewa, jual, beli, pinjam, meminjam, gadai. Itu nama mu'amalat. Itu mu'amalat. Jual beli, pajak, sewa, hebah. Itu semua panggil mu'amalat. Imam Syafi'i susun cara-cara dia. Pinjam, meminjam macam mana. Yang sah macam mana yang tak sah. Jadi, sewa lah kemudian yang kata sah. Pajak, gadai macam mana. Hukum syarak. Sewa macam mana, gadai macam mana, gadai barang. Jadi dia nak duit, nak punya duit. Jadi kita takut hilang duit kita tu, ha, pertaruhan tu pernah gadaian, cagaran. Oh, mari, apa dia? Geran, benang. Jadi benang dia, ni dia, ambil duit ku RM10,000. Aku takut hilang duit ku, wah mari cagaran, geran benang. Benang tu kan boleh kita buat. Tidak boleh benarkan kita, kita pulang. Ha, tak boleh lah. Cuma pegang saja. Takut duit kita hilang. Hak dia. Kita harta benang kebun tu hak dia punya. Ni tak. Pegang gadai je. Ha, buat lah. Haram. Kali buat apa tu. Pegang nak larut, takut duit kita hilang. Itu saja dia. Sampai masa dia orang balik. Bukan boleh buat benar tu. Kita pulang habis. Faham? Dia tak ada benda, tak ada apa. Dia nak duit kita. Kata apa, mari cakadat. Dia ambil gelang ini dia. Gelang isteri dia, tak ada duit ni. Ha, mari gelang luar pasang, taruh sini. Ha, esok, mari duit, aku bagi balik. Gelang duit sini, bagi bini dia pakai-pakai kenuri. Ha. Haram. Bukan suruh pakai. Tengah letak pertaruhan saja. Nampak teguh duit ni. Perjanjian ni bukan suruh boleh pakai. Ini dia pakai puluh orang. Itu hukum mu'amalat dia panggil. Itu kata mu'amalat tu. Yang ketiga, munakahat. Dalam kitab ni juga. Apa munakahat? Nikah, kahwin, cerai, pasah, kholok. Nah, itu orang panggil munakahat. Ada belakang. Nikah, kahwin. Kemudian apa nama edah. Perempuan dalam edah, perempuan dalam haid, cerai, kholok, rojok. Macam mana kata nak rojok, rojok lagu mana buat. Itu dalam edah, dalam pada waktu boleh rojok ke tak? Ada belakang. Itu munakahat. Yang keempat, jinayat. Apa jinayat? Kezoliman. Tulis itu. Jinayat terbahagi dua. Jinayat terbahagi dua. Pertama, jinayatul abdan. Jinayat badan. Jadi, kedua, jinayatul amwal, jinayat harta. Ada hukum dia. Dalam kitab fiqah semua ada. Di jinayat ada terbahagi. Apa jinayat? Kezoliman. Jinayat itu kezoliman terbahagi dua. Yang pertama, jinayatul abdan. Kezoliman badan. Apa dia tikam kawan, dia bunuh kawan, dia kerat tangan kawan.
Ha, itu nama jenayah abdat. Apa hukum? Angkat jari dia, angkat telinga dia. Wan nafsu bin nafsi, wal ainu bil aini, wal anfu bil anfi. Ada dalam Quran. Buka hidung, buka hidung. Ha? Angkat tangan, buka tangan. Ha? Ada dalam kitab mereka. Itu jenayah. Jenayah amwal apa dia? Membinasakan harta. Kerti buat binasa harta orang. Ha, itu jenayah amwal harta. Ada hukum dia. Hang bakar kereta dia, hang bakar rumah dia kan. Hang bakar rusak benda-benda dia kan. Itu jenayah harta. Kezaliman harta orang. Semua ada hukum. Jadi kezaliman tubuh badan, itu nama abdan. Kezaliman harta benda, itu nama amwal. Ada hukum semua. Apa dia hukum? Hudud. Dalam Quran. Wan nafsu bin wassariku. Wasariku qatu faqtu aydihuma. Wasariku laki-laki yang mencuri. Wasariku tu perempuan yang mencuri. Faqtu, potong tangan. Hudud. Tapi ada kita buat. Tolak pula. Islam apa? Islam apa? Islam al-Islam menerima apa yang Nabi buat. Hukum siapa dia buat ni. Dan kita patuh. Kita tak ada masalah. Kita jangan tolak. Nak melaksana, kita bukan kerja kita. Kerjaan. Kita jangan tolak. Jangan ada bersama ni. Hukum hudud tu memang hukum yang sebenar. Nak laksana tak sana, kita bukan boleh melaksana. Kerjaan. Aku suka mereka. Tapi kita jangan tolak. Anda ada caci. Apa pakai undang-undang hudud zaman dulu. Bolehlah zaman unta. Zaman kita nak potong tangan juga. Ha. Hang sembelih aku tak makan dah. Hang sembelih aku tak makan dah. Islam hang sudah rusak. Islam tadi terima. Hang terima bila? Kalau nak jadi imam sembahyang langsung kata ikut. Faham semua? Islam al-istislam wal-inqiyad. Terima. Nak sana dia pun punya pasal. Kita tak tolak. Hukum hudud hak Tuhan. Nak sana bukan kerja kita. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa-siapa tak hukum dengan hukum Allah, orang tu pasti kerja pasti. Bukan kita. Ya, depa lah. Kita jangan tolak. Hukum hudud jangan tolak. Memang sebenar. Pegang sampai bila-bila. Kalau kita pula sama buat caci-caci, ha, Islam kita. Rusak Islam kita tu. Ha, habis. Ha, itu isi dalam kitab ni. Yang pertama, ilmu fiqh pun ada. Fiqh ada empat penggal. Bagian ibadat, puasa, zakat, haji, semua sedekah, tak sedekah, wakaf, jariah, semua tu masuk belakang. Yang kedua, muamalat. Pinjam-meminjam, jual-beli, pajak, sewa, gadai. Itu muamalat. Bank muamalat. Nak pinjam bank, nak pinjam duit, nak sewa. Nak pajak. Dia semua itu muamalat. Yang ketiga, munakahat. Nikah, kahwin, rojok, pasak, cerai, pasah. Itu muamalat. Ada belakang dalam kitab. Ikut hukum. Yang keempat, jinayat. Kezaliman ada dua. Kezaliman harta, kezaliman badan. Itu semua ada hukum dia. Hudud. Yang ditentukan oleh Tuhan. Yang keempat, isi kitab ni juga. Ilmu tasawuf serta huraiannya. Membersihkan jiwa. Tasawuf nak membersihkan hati. Daripada sifat-sifat kecelaan. Sifat mamzumumah. Cari sifat mamdudah. Mamdudah. Ha, tu. Ilmu tasawuf. Yang kelima, ilmu akhlak. Pun ada dalam kitab ni. Apa ilmu akhlak? Beradab sopan. Akhlak berkelakuan baik. Ada dia Ayub sebut dalam kitab ni. Ha, kita ikut yang tu lah. Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya sedih bangkit aku ni nak menyempurnakan akhlak yang mulia. Tak nak bagi umat tiru. Tak mau tiru hak Nabi, kita tiru hak orang lain. Cari hak lain tiru. Hak Nabi bawa mari tak mau tiru. Macam-macam akhlak Nabi. Akhlak yang cukup baik. Fakana sallallahu alaihi wasallam syadidan al-haya'i wa tawadha'a yaksibu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Mudah macam dalam janji. Wa yarkabul ba'ir wal himar.
Semua ada. Wa yabda'u malakiyahu bisalam. Itu semua akhlak yang mulia. Ada cerita sini. Pegang hak tu. Hak kita. Istiqamah. Malaikat tolong maksudnya. Nak mati tu malaikat mari. Nahnu awliya'ukum. Kami kekasih kamu. Abshiru bil jannah. Engkau gembira lah. Engkau masuk syurga. Walakum fiha ma tashahi anfusukum. Dalam syurga tak apa yang kamu ingin. Jangan susah hati. Jangan duka cita. Pasal kamu duduk elok. Amantubillah. Wapastakim. Cukup elok. Kita boleh betul juga. Beriman dengan Allah. Apa yang Allah Ta'ala. Apa yang Rasul menyampaikan. Kita patuh elok. Dan kita istiqamah. Tetap. Jangan nak pecah lari dah. Nak mati malaikat mari. Kalau buat macam tu. Pecah sana pecah malaikat. Tak masuk dekat dah. Han tolak ni. Ambil geran lah ni. Ada tak? Angkat geran. Borang. Ahli ada tak? Tu geran. Bayar yoran tak tahunan? Ha, ahli apa? Ahli parti Islam. Bayar yoran tak? Buang bahagian tu ke cari ahli pula. Malaikat pun tak mahu dia. Yang apa? Ad-din dan nasihat. Umat Islam nasihat. Buka Quran. Nak cari ke mana? Nak tuju apa lagi ni? Nak herat orang pergi ke mana pula? Tetap kat ni. Tu hak nak buat baru tu. Islam. Perjuangan parti Islam. Jangan sebut Islam. Tak bagi sebut Islam. Buh nama lain. Buh nama lain. Islam tu tak mau. Berhapus pun. Ni siapa jarum sampai dia ni. Yang kita bergasuk juga. Suka juga lah. Tak mau sebut Islam. Jangan nak sebut Islam. Sedar. Rujuk. Taubat. Taubat. Esok menyesal makan tak habis. Dituju tak betul. Tak tengok berdui tadi ni. Kafilak natullah. Aku kasih kan. Rasulullah katakan sekarang aku. Ni kita duduk dengan doa dan bila lagi kecari hal lain pula ni. Ada lagi Nabi seorang lagi. Tak mana duduk. Sesat jalan. Habis. Yang kelima, ilmu akhlak serta kupasannya. Sekalian masalah-masalah sengaja disusun dengan cara yang diharap akan memberi kemudahan kepada pelajar-pelajar memahamkannya. Kita panggil ringkasan tapi kita kupas bagi elok. Mudah faham. Tulis ke tepi kitab tu. Wabillah wallahu al-muwafiqu. Wallahu al-muwafiqu. Bermula Allah Ta'ala yang memberi taufik. Tulis itu. Taufik ialah al-muwafiqu tu. Taufik ialah memberi kekuasaan. Taufik ialah memberi kekuasaan untuk mengerja kebajikan. Ini daripada Allah. Memberi kekuasaan untuk mengerja kebajikan. Nama taufik. Lawannya tulis. Lawannya khizlanun. Ha zal lamalik nun. Lawannya khizlan. Ha zal lamalik nun. Khizlanun. Lawan taufik tu nama khizlan. Ha zal lamalik nun. Ialah memberi kekuasaan untuk mengerja kejahatan. Ini pun daripada Tuhan juga. Ini pun daripada Tuhan juga. Wabillahi taufik. Apa taufik? Wal hidayah, petunjuk. Taufik memberi kekuasaan untuk mengerja kebajikan daripada Tuhan. Kalau Tuhan tak beri taufik, tak upaya. Ini macam kita ni. Dapat taufik. Larat duduk. Boleh sila, tak lenguh. Ada kekuasaan. Kadang-kadang kita ajak mengaji, dia kata aku tak boleh duduk. Bersila berjanjak. Dia tak ada taufik. Dia tak ada taufik. Dia tahu aku mana boleh duduk, berjam-jam duduk bersila, lenguh.
Tak ada kekuasaan Tuhan tak bagi ke dia. Bagi apa? Bagi khidlat. Kalau tengok bola sampai pukul 3 pagi, tak lenguh. Tak lenguh. Tak kuasa apa. Ha, itu. Daripada Tuhan. Kita minta Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita. Jangan beri benda tu. Jangan beri benda tu kepada kita. Jadi kalau ada hiburan, ada benda-benda maksiat, demam berkuat. Dia ada khidlan Tuhan bagi ke dia. Sifat tu Tuhan bagi ke dia. Demam tak lah, bangkit boleh. Kalau sebut bab-bab ibadat, Allah aku tak boleh bersilau lama-lama. Tak ada taufik. Tu dia kata tu. Wallahi muafiku, Allah Ta'ala yang beri taufik. Kalau Tuhan tak beri taufik, aku nak karang kitab ni pun tak boleh. Kita pun macam tu juga. Kalau Tuhan tak beri taufik, nak mengaji pun lah. Minta kepada Allah beri taufik dan hidayah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika asri. Ya Allah ya Tuhanku, murahkan rezeki aku, sehatkan badan aku. Jadi beri taufiklah kepada aku banyak-banyak. Apa hajat kita? Gunah tu. Dunia akhirat. Okay, malaikat bertolong. Ha, habis. Kemudian kata hukum, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ha, macam mana? Nak baca kitab ni ke? Atau kita nak tukar mana? Saya nak dengar. Nak tukar hal lain, Sirajul Huda pun tak apa, saya nak baca lagi. Hari tu ada dekat cadangan, dia kata nak baca kitab Sirajul Huda. Ada satu cadangan lagi nak baca kitab ni. Ha. Kat mana buat keputusan? Nak Sirajul Huda? Pun tak apa, tinggal hat ni. Kalau nak baca hat ni pun tak apa, tinggal Sirajul Huda. Mana-mana satu. Macam mana? Tolong bagi pandangan. Ha? Apa dia? Suat ni? Ha, tak apa. Semua tujuan ni? Ha, sudah tak apa. Pasal ni banyak faedah. Ha, faedah banyak. Awak tengok kecil lah. Tengok kecil lah tapi baik. Ha, faedah dalam dia tu banyak. Ada lagi banyak kita tu lebat hikmat, baknu, baknu. Ha, tak apa kita macam pekekah ni. Nahdlatul Muta'allim. Belilah sama satu. Pegang kitab. Kita tulis. Apa yang tu, tulis ke tepi kitab. Tahu. InsyaAllah bahagia doa dunia akhirat. Dunia kita bahagia, akhirat kerja kita tak gagal. Buat kerja kita berjaya. Apa kerja kita berjaya? Pasal kita ada amalan. Amalan yang kita ambil sini, kita amal benar-benar tu. Berjaya kerja kita, tak jadi gagal. Orang pun tak nak buat khianat ke kita pun, tak jadi nak buat ni, nak menghalangkan kejahatan orang. Kita amal ayat-ayat tu dari kadatan. Habis kemudian kata hukum, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi lah, baca sebuah. Dia terlarat, banyak sangat. Penuh program. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu inna nas'aluka ya Allah ulumannam. وارزقنا الأعوام والصالحين سعادة الدارين حسن الخاتمة. اللهم ألف لنا الخير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا اللهم في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وخفياتنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا ورب الرحمة وافتراقنا يا الله من بعده بالمغفرة والعصمة وادفعنا يا الله البلاء والنكبة. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.